dari kalangan setan manusia dan setan. Antum lihat itu. Sayatinal ins. Setan manusia dulu. Setan manusia ini sayatin, para setan. Berbagai macam merek-mereknya itu. Tapi substansi dia setan semua gitu. Jadi kita berhadapan dengan para setan. Secara personalkah dia wujudnya? Berbentuk lembagakah dia? Tapi dia banyak. Para setan manusia. Wasaya wal jin dan setan, para setan jin. Yuhai ba'duhum ila ba'din. Mereka saling memberikan koordinasi masukan. Saling mencerdaskan itu maksudnya. Setannya saling mencerdaskan, lintas alam lagi. Sementara umat Islam ini enggak saling mencerdaskan. Saling? Tidak saling mencerdaskan. Dan susah dia bawa untuk lintas lembaga. Masing-masing, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Dia monoton, kaku, tidak paham fikihnya. Sementara orang saling mencerdaskan, maka mereka strateginya berkembang. Lewat HP pun jadi strategi mereka. Media massa jadi strategi mereka. Semua media, berbagai macam media digunakan untuk menyokong strategi mereka. Kita tidak. Kita kan jangan pakai HP, ngaji diketahui orang pun kita gak mau. Ngaji sembunyi-sembunyi. Bilo kata, kapan tersosialisasinya? Kunci pintu. Orang terang-terang pakai HP, pakai TV. Sehingga akhirnya apa? Dikuasai orang negara. Baru sekarang kita menjerit. Enak, karena kita tidak cerdas. Nah, adu Allah itu sebenarnya kalau sudah musuh Allah itu global atau sedunia. Jadi sebenarnya perseteruan al-haq dan batil itu, sambungan dari kajian yang sebelumnya, itu adalah bersifat dauliyah. Ini berat, ini internasional ini. Tapi dalam perseteruan ini orang ini punya strategi. Supaya umat Islam ini tidak menyeberang ke sini, maka diadulah energinya di sini, dibikin mereka berseteru. Sehingga mereka lemah di sini, di sini diarahkan. Jadi para ikhwan dirahmati Allah, dibuat perseteruan di sini, habis energinya, maka antara rakyat dan pemerintahnya dijadikan gesekan, antara lembaga-lembaga dijadikan gesekan. Dia sibuk. Ketika antum satu tahun sibuk dengan nol sekian, yang menambang emas nyaman nggak? Nyaman. Yang menambang minyak nyaman nggak? Semua dipersiapkan. Tiba-tiba, ini mau dipindahkan ke sana. Udah dipersiapkan. Ketika antum sibuk, peta antum dikajinya di sini. Paham nggak antum tuh? Paham. Jadi para ikhwan rahmati Allah, musuh kita sebenarnya di sini. Di sini. Jadi kalau ada harokah menganggap musuh finalnya internal di Indonesia ini, harokahnya bodoh itu. Paham antum? Paham. Kalau dia hanya sibuk bertaruh final musuhnya orang Indonesia juga, itu bodoh itu. Ini di sini yang bermain.
Jadi setiap negara itu dibikin itu, dibiayai itu, disponsori. Ini Islam, diberi bermacam corak, dimasuk, dicari yang paling apa, yang apa istilahnya, militannya memuncak, ada yang setengah-setengah, itu dibentur-benturkan. Yang ini orang menggarap dari jauh. Paham kan teman-teman? Nah sekarang ini ada orang walak wal baroknya lokal, dan dia merasa seorang mujahid. Ini goblok ini. Walak wal barok itu, barok itu bertingkat akhi. Sekarang ini kita akan berseteru dalam skala internasional. Khilafah yang akan muncul itu juga skala internasional. Sekarang kafir mengkafirkannya, ini lokal-lokal gitu saja. Nah ini sekarang, maka permainan-permainan itu sudah terjadi. Ini yang Ustaz Jel adalah yang kamu meloknya. Soalnya apa? Nak pahami jihad kau dong. Nak anu lah dong. Susah lah mengecil. Ini cerita kita di sini. Kalau internal di Indonesia ini Muslim saya cabut-cabutin bulu ayam ke? Paham antum? Ada orang Minang bicara nak tagak bakampuang, bakampuang tagak bakorong, tagak banagari. Ketika menghadapi dunia internasional, kita bela negara kita.